Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Piratna. Hai para sobat kita semua, mudah-mudahan sehat dan sejahtera ya. Kali ini saya kedatangan barang buka unboxing. Kebetulan saya udah nyari-nyari ke toko FH, tidak ada seperti ini, dan saya dapat dari online yang barangnya dikirim dari Cina. Mudah-mudahan sesuai dengan keinginan saya. Itu ini untuk sambungan OTG yang HP atau gadget yang dua transgender itu, ya, agar bisa ngecas asal. Nah, sebelum dilanjut, para sobat YouTuber semua, silahkan tekan dulu like, subscribe, komen, dan share video ini. Mudah-mudahan dapat menginspirasi buat yang membutuhkan barang seperti saya ini. Jadi kita coba sekarang, kita buka ini masih utuh ya. Kita coba buka. Dalamnya seperti ini. Seperti ini. Ini yang saya mau. Ini kabel OTG, bisa SIM card, bisa buat ngecas juga atau charger. Karena ini tidak ada. Mudah-mudahan ini berfungsi. Kita buka dalamnya ya. Nah, di sini ada gambar 1, 2, 3, 4, gambar USB, dan ini sambungannya USB. Seperti ini. Di sini ada buat ngecas ya. Mudah-mudahan ini bisa berfungsi. Jadi ini bisa nanti buat mouse buat atau buat keyboard atau buat kabel OTG lainnya. Hampir sama seperti ini mungkin ya. Nah, seperti ini semua. Ini buat Bluetooth kayak seperti ini, cuman kalau ini tidak bisa disambung sama kabel USB. Nah, ini bisa seperti ini, dan mudah-mudahan ini berfungsi. Di sini ada tombol on off, ada tulisannya 1 dan 1, 2, 3, ada tulisannya 1, 1, 2, 3. Saya kurang tahu maksudnya. Kalau ini ada gambar ini mungkin buat buat charger ya, buat chargeran kalau kita ngecas, jadi bisa nyambung ke OTG. Ini yang dipakainya mungkin mau pilihan, ada pilihan buat mau yang mana, 1, 2, 3, untuk kesini mungkin nyambungnya untuk kesini. Di sini ada tulisan 1, 2, 3, mungkin berhubungan sama ini, karena saya juga belum tahu, belum saya coba. Sekarang kalau kita coba harus ada kabel sambungannya ya, soalnya laptop saya jauh di sana, di HP transgender itu. Ini buat HP transgender OS yang pernah saya unboxing, pernah saya review. Saya mencari kabel ini di toko lokal ini tidak ada. Nah,
sekarang saya dapatkan di toko online. Saya tidak akan sebutkan nama toko onlinenya ya, karena saya tidak dibayar untuk toko itu. Jadi kalau nanti ada yang bertanya, kak belinya di mana, boleh inbox deh. Ini saya sudah sambungkan seperti ini ya. Yang ini saya pakai untuk mouse. Nanti ini bisa dibuat lutut atau buat itu apa? Keyboard atau buat disambungin ke ini. Ini yang sambungan ini, kabel ini. Yang kabel ininya nyambung ke ini, yang ke gadget transgender itu. Kebetulan lagi dipakai ya ini. Seperti ini. Jadi yang ini sambungan ke charger. Jadi fungsinya dua fungsi, bisa ngecas juga bisa buat yang lain-lainnya. Kebetulan saya susah banget nyari di toko lokal. Dan ini saya ketemu. Dan ini berfungsi. Terima kasih toko online, saya sudah memenuhi kebutuhan saya. Ya, mudah-mudahan ini bisa berguna buat kalian yang membutuhkan seperti ini. Oh ya teman-teman, tadi di dalam ini ada ini juga. Ini USB, ini buat ke sambungan ke kabel USB atau kabel data ya. Jadi kelengkapannya yang ini, di dalamnya sama yang ini. Tulisannya ini. Ada tulisan 1, 2, 3. Ini buat ke USB. Ini ada pilihan buat OTG atau buat mouse atau buat keyboard atau apa saja yang dibutuhkan. Ada lampu LED-nya. Ini saya udah coba dan ini semuanya berfungsi. Ini saya sambungkan ke laptop yang transgender, HP yang terkenal, jadi HP yang bisa buat laptop dan bisa buat Android. Terima kasih para sobat YouTuber semua telah menonton video saya sampai selesai, dan mudah-mudahan video saya ini bisa menginspirasi atau bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih dan jangan lupa tekan like, subscribe, dan loncengnya. Jangan bosan untuk menonton video-video selanjutnya. Terima kasih.